Warga perumahan Japan Raya Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, resah karena teror ulat bulu di permukiman warga. Tak hanya di pepohonan, ribuan ulat bulu merayap di jalanan hingga masuk ke dalam rumah. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku merasa geli dan gatal-gatal. Beberapa di antara mereka bahkan mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Diduga ulat bulu ini berasal dari kebun kosong yang berada di tengah perumahan warga. Ganggu ya, terutama apalagi di sini banyak anak-anak kecil ya Pak ya. Mm-hmm. Jadi ya sangat ganggu sekali. Kalau tadi setelah pembersihan diketahui pusatnya di mana? Pusatnya di sini. Di sini di bawah tanah ini. Terus setelah itu di anu ya Pak tadi di dibersihkan. Semua dibersihkan terus kita bakar. Karena sarangnya di sini Pak. Awalnya warga berupaya memusnahkan ulat bulu secara mandiri dengan disinfektan. Namun karena tidak efektif, warga akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto.